Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma himna rushdina wa izna min syari nafsina rabbi zidna ilma nafi'an wa razuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah mengumpulkan kita pada pagi ini dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggandakan amalan-amalan kita pada 10 malam yang terakhir, 10 malam yang terbaik ini yang disebutkan sebagai 10 malam yang istimewa pada bulan Zulhijjah, insya-Allah. Sebab kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Fadail Awqat yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi, kelebihan-kelebihan waktu ni, kata Imam Al-Baihaqi, ada 4 bulan yang diharamkan, maknanya 4 bulan yang dimuliakan. Haram ni maksudnya mulia, tuan-tuan, bukan maksudnya haram halal haram tu. Bulan haram maksudnya bulan yang dimuliakan. Dan 4 bulan yang dimuliakan ni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Bulan-bulan haram ini, setiap amalan yang kita lakukan, Allah Ta'ala akan gandakan pahalanya, ganjarannya. Dan setiap dosa yang kita lakukan, Allah Ta'ala akan gandakan juga azabnya. Ini antara keistimewaan bulan haram. Sama ada Allah Ta'ala menggandakan ibadah kita, namun dia juga menjadi ancaman, iaitu Allah Ta'ala juga akan menggandakan ancaman kepada ataupun balasan kepada orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, mudah-mudahan dengan duduk kita pada majlis ilmu pada pagi ini, iaitu hari yang ke-6 Zulhijjah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menggandakan kelebihan dan juga pahala kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pagi ini untuk kita kaitkan sedikit dengan hari-hari Zulhijjah sebelum menyambut Aidil Adha. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, baik, kita akan tengok satu tafsir surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr iaitu surah yang ke-89 di dalam Quran. Kalau ada yang smartphone ataupun Quran terjemahan tu, tuan-tuan boleh buka sama-sama dengan saya. Kita akan tengok surah Al-Fajr iaitu surah yang ke-89 dalam Quran. Surah Al-Fajr ni dia masuk 30 ayat. Disebut sebagai surah Makiyyah yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Antara asbabun nuzul, sebab penurunan surah Al-Fajr ini ataupun surah waktu subuh ini diturunkan kepada orang Quraisy kerana orang Quraisy ini terlalu sombong dan ego dengan pangkat dan juga jawatan, pengaruh dan kuasa yang ada pada mereka. Okey, dan Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan mereka, menegur mereka dengan peringatan yang sangat keras dengan membawakan contoh-contoh umat-umat yang terdahulu. Nanti kalau kita ada kesempatan nanti, saya rasa hari ini tak sempat nak habiskan semua. Kita akan tengok Allah Ta'ala akan sentuh kisah kaum Ad, kemudian kisah kaum Thamud, dan Allah Ta'ala akan sentuh kisah Fir'aun. Ketiga-tiga ini ada kaitan dengan orang-orang Arab, Quraisy zaman dahulu. Sebab kaum Ad dengan kaum Thamud adalah kaum Arab purba. Orang Quraisy orang Arab. Tapi Ad dengan Thamud adalah kaum Arab yang golongan-golongan purba punya, yang mana yang telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ad adalah untuk Nabi Hud, manakala kaum Thamud untuk Nabi Saleh alaihi salam. Ini kaum Nabi Hud dan juga kaum Nabi Saleh alaihi salam, yang mana kedua-dua kaum mereka adalah daripada keturunan Arab, dan mana orang Quraisy memang tahu cerita tentang golongan Ad dan juga kaum Nabi Thamud. Ayat dengan Thamud ni ada banyak kelebihan dan keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Misalnya, nanti kita akan tengok, kaum Ayat ni Allah Ta'ala berikan tubuh badan yang sangat kuat dan tinggi-tinggi golongan mereka ni. Tubuh badan kalau tengok dalam riwayat Israiliyat, tapi ditolak pandangan ini oleh Al-Hafiz Ibn Kathir, katanya, kalau ada orang yang bergaduh dengan kaum Ayat ini, kaum Ayat ni akan ambil satu batu yang besar, lalu dihempapkan, dibaling ke satu kampung tu akan mati. Tapi ini adalah cerita-cerita Israiliyat lah. Namun, kalau ditengokkan daripada mana-mana surah,
kaum Ad ini memiliki tubuh badan yang sangat tinggi dan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga kan Allah Taala sebut allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad, yang mana Allah Taala tak pernah ciptakan satu kabilah, satu kaum seperti mana mereka. Maknanya mereka berbeza dengan kaum-kaum ataupun kabilah-kabilah sama ada sebelum ataupun selepas mereka. Tidak ada yang sama dengan mereka. Ini antara yang nikmat Allah Taala berikan kepada golongan Ad, kaum Ad, iaitu kaum dari keturunan Nabi Hud alaihissalam. Berikut Allah Taala cerita juga tentang kaum Thamud. Thamud ni tuan-tuan, dia duduk dekat kalau siapa yang pernah pergi Madain Saleh, yang pergi buat umrah, dia akan singgah satu tempat namanya Madain Saleh ni, dia di utara Madinah Al-Munawarah. Kaum Thamud ni dia duduk di satu tempat namanya Al-Ula. Di kawasan tersebut ada ukiran-ukiran gunung yang dijadikan sebagai rumah untuk golongan-golongan ini. Di situlah perkampungan kaum-kaum Nabi Saleh alaihissalam duduk dan tinggalnya di situ. Jadi Allah Taala sebutkan di dalam ini antaranya yang Allah Taala sebutkan wa thamud allazina jabu sahra bil wad. Inilah orang ataupun kabilah kaum yang pertama yang memotong gunung, memotong lembah sebagai membuat rumah-rumah mereka. Hari ini sampai hari ini tuan-tuan boleh tengok. Bahkan Saudi hari ini buat satu permit jadikan sebagai permit pelancong. Siapa nak datang melancong tak pergi umrah pun, tak pergi buat tak singgah Mekah pun, tapi nak pergi Saudi untuk tengok kawasan ni pun dibenarkan. Sekarang inilah permit pelancong. Tuan-tuan boleh tengok. Dan Allah Taala kaitkan cerita-cerita tentang Firaun. Ini sekali imbas dia tuan-tuan. Saya bagi mudah je untuk kita faham dia punya big picture surah Al-Fajr ni. Kemudian Allah Taala ceritakan tentang Firaun pula, yang mana Firaun ini kisahnya sampai kepada orang Quraisy, sebab orang Quraisy ni dia banyak bermuamalah dengan orang Yahudi yang duduk di Madinah Al-Munawarah. Jadi orang Yahudi ni dia membaca kitab mereka, yang mana Nabi Musa alaihissalam daripada kalangan Bani Israel telah menang melawan dengan Firaun. Cerita ni sampai kepada orang Yahudi yang duduk di Madinah, dan cerita ni disampaikan kepada orang-orang Quraisy yang duduk di Mekah. Jadi cerita Thamud, cerita Ad, cerita Firaun ini memang cerita-cerita yang sentiasa didengari oleh orang-orang Quraisy. Jadi Allah Taala ni sebenarnya memberi ingatan yang sangat keras kepada orang Quraisy. Kalau kamu sangka harta kamu yang paling hebat, pengaruh kamu yang paling hebat, ketenteraan kamu paling hebat, kamu jangan lupa Ad yang paling kuat, Thamud yang paling gagah dan Firaun yang paling banyak tentera itu pun aku hancurkan. Dan itu peringatan yang sangat keras Allah Taala berikan kepada golongan-golongan Quraisy. Baik, kita akan tengok satu persatu surah Al-Fajr ini, dan sebenarnya dia menjadi kaitan kepada kita supaya apa yang ada ataupun nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, tuan-tuan kena tengoklah. Allah Taala berikan kita mungkin anak yang soleh soleha, anak yang berjaya, kenderaan yang baik, rumah tangga yang baik, jawatan pangkat yang mungkin lebih tinggi, lebih baik daripada orang lain. Jangan kita lupakan ada orang yang sebelum kita mungkin lebih baik daripada kita, dan tengok apa kesudahannya kalau dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaitan yang mesti kita kaitkan dengan kehidupan kita. Baik. Ayat pertama surah Al-Fajr ini Allah Taala sebutkan wal fajr, demi waktu fajar, ataupun lebih maksudnya demi waktu subuh. Kenapa Allah Taala bersumpah dengan waktu fajar? Kerana Allah Ta'ala ni memang layak untuk bersumpah dengan mana-mana makhluk yang dia mahukan. Wasyam, Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari. Allah Ta'ala bersumpah dengan wal-lail, waktu malamnya. Dan wad-duha dan sebagainya. Itu adalah hak mutlak Allah Ta'ala untuk bersumpah dengan mana-mana makhluk yang dia pilih. Cuma para ulama tafsir pula menyebutkan, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar? Kerana pada waktu fajar ini antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, iaitu nikmat di pagi hari itu memiliki tubuh badan yang sangat segar, bugar, sehat, dan dia memulakan aktiviti pagi dia dengan bersungguh-sungguh. Itu kenapa Allah Ta'ala memilih perkataan wal-fajr. Dan maksud yang kedua pula, wal-fajr ini merujuk kepada Allah Ta'ala bersumpah pada waktu subuh, solat subuh, khusus kepada solat subuh. Kenapa? Sebab solat subuh ni antara solat-solat yang sangat istimewa di sisi Allah, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menunaikan solat subuh berjemaah maka dia di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Syarat berjemaah tuan-tuan. Siapa tunaikan solat subuh berjemaah, diikat dengan perkataan berjemaah, maka dia di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang menunaikan dua solat dingin, badrain, siapa yang menunaikan dua solat dingin, kata Nabi, dakhalal jannah, masuklah ke dalam syurga Allah Taala. Dua solat dingin ni maksudnya apa? Solat subuh
iaitu kalau di tanah Arab ni mereka, kita tahu maklum di tanah Arab ni negara yang tidak berawan, kalau malamnya sangat dingin dan siangnya sangat panas. Hari ni tuan-tuan kalau tengok sahabat-sahabat saudara kita yang pergi haji, sekarang suhu di Mekah ni lebih kurang 48 darjah Celsius. Kita duduk dekat Malaysia ni sekarang 33, 34, 35 kan. Kita rasa panas dah. Sampai diingat-ingatkan dalam radio kita jangan terdedah dengan aktiviti luar, banyakkan minum air sebab nanti boleh kena serup haba kan. Bayangkan tuan-tuan, di Mekah sekarang ni orang nak wukufnya, nak mabitnya, nak melontar di Minanya, perjalanan dalam haji ni yang panjang ni, mereka berhadapan dengan suhu sekarang 48 darjah Celsius dan mungkin boleh cecah sampai 50 pada hari wukuf. Ni. Jadi kalau di ayat ini Allah Taala sebut, di hadis Nabi, waktu dingin subuh ni sebab waktu malam memang waktu yang sangat dingin. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi umrah, sama ada yang menunaikan solat subuh di Madinah, hujung-hujung tahun selalunya disebut sebagai musim sejuk kan. Dia boleh cecah sampai 6 ataupun 16 darjah Celsius. Rendahlah suhu dia. Dan maksud solat dingin yang kedua adalah merujuk kepada solat asar. Sebab di kemuncak tengah hari itu panas, maka nak masuk ke maghrib itu matahari nak tenggelam, maka suhunya mula turun balik. Sebab itu Nabi menyebutkan dua solat dingin ini adalah merujuk pada subuh dan juga pada waktu asar. Siapa yang tunaikan dua solat ini, kata Nabi SAW, dakhalal jannah, silakan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu Allah Taala bersumpah dengan waktu fajar ataupun lebih khusus lagi bersumpah pada waktu solat subuh, kerana keistimewaannya di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Baik, berikutnya Allah Ta'ala bersumpah dengan walayalin ash. Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 malam. Okey, baik, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk yang lebih lanjut lagi, sekadar saya nak bawakan satu hadis dari riwayat Imam Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir, cerita tentang seorang sahabat Nabi namanya Mu'az bin Jabal, yang mana Mu'az bin Jabal ni satu malam dia tunaikan solat isyak berjemaah dengan Nabi SAW, berjemaah. Habis dia tunaikan solat isyak berjemaah dengan Nabi, Mu'az ni balik ke kampung dia dan dia tunaikan solat isyak berjemaah dengan kaum dia. Dia imamkan solat. Tapi imam, dia mengimamkan solat di kampungnya itu, dia baca dengan surah yang panjang, iaitu dia baca surah Al-Baqarah. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau Ustaz Hakimi kita baca surah Al-Baqarah subuh hari, pukul 7 pun tak habis lagi ni. Jadi dia panjang surah tu panjang. Jadi ada seorang kaum dia ni, daripada tengah semayang berjemaah, akhirnya dia mufarraqah dan dia semayang bersendirian untuk selesaikan solat isyak dia bersendirian. Cerita ni sampai kepada Mu'az dan Mu'az kata, apa, kamu ni adalah golongan munafik sebab meninggalkan jemaah. Dan cerita ini sampai kepada Nabi SAW dan Nabi SAW marah kepada Mu'az bin Jabal. Kata Nabi SAW, apakah engkau nak mendatangkan fitnah kepada agama kau? Ya, sebab solat ni, solat isyak ni, ataupun mana-mana solat pun sebenarnya sepatutnya diringankan, dimudahkan. Kalau ada situasi ibu yang ada anak kecil, kita ada urusan-urusan malamnya dan sebagainya, maka ringankan solat itu dengan bacaan-bacaan surah yang pendek-pendek. Maka Nabi kata, apa, kenapa kamu tak baca surah Sabbih isma rabbikal a'la? Kenapa tak baca surah Wasyamsi wadduha? Kenapa tak baca surah Wal Fajr? Dan kenapa kamu tak baca surah Wal Laili idza yaghsha? Artinya apa? Kamu ada pilihan surah yang pendek-pendek, kenapa pilih yang panjang? Dalam erti kata yang lain, tuan-tuan, kalau agama ini ada kemudahannya, tolonglah ambil, jangan membebankan sehingga kamu membuatkan masyarakat kita jauh daripada agama. Misalnya, cerita yang popular lah, tuan-tuan. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang mu'allaf, yang baru memeluk Islam, yang hatinya baru berjinak-jinak dengan Islam, awal-awal ceritanya jangan cerita dulu bab kamu kena sunat ke belum, ataupun baru-baru nak berlatih solat, kita sudah tanya, kamu dah hafal surah Fatihah ke belum? Kalau tak hafal lagi, jangan solat bersama kami dan sebagainya. Maknanya, apa-apa yang boleh membawa kepada beban, yang menjauhkan masyarakat kepada agama, tinggalkan dahulu. Jangan. Bawa mereka dekat dengan agama dulu dengan hal-hal yang meringankan. Sebab agama ni ada pilihan. Kamu ada yang ringan dan ada yang berat. Maka pilihlah yang paling mudah untuk kita amalkan. Okey, baik. Dan ini yang ditegur oleh Nabi SAW. Baik, saya sambung balik pada tafsiran surah Al-Fajr ini. Pada ayat yang kedua, Allah Ta'ala sebut walayalil ash, dan Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 malam yang istimewa ini. Antara yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, ada 3 pandangan. Pertama, 10 malam ini dirujuk kepada 10 malam awal bulan Muharram.
Pandangan yang kedua merujuk kepada 10 malam awal, 10 malam akhir pada bulan Ramadan. Kenapa diistimewa? Sebab ada malam Lailatul Qadar. Namun pandangan yang lebih kuat, dan ayat ini memang ditujukan kepada orang-orang Quraisy, maka ia, para ulama tafsir menyebutkan dia merujuk kepada 10 hari awal pada bulan Zulhijjah. Sebab sebelum kedatangan Nabi, kelahiran Nabi SAW, memang dah beribu tahun, start daripada zaman Nabi Ibrahim AS, orang Arab memang menyambut 10 hari awal ini untuk melakukan persediaan menyambut ketibaan para hujaj, para haji yang akan yang melaksanakan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Tuan-tuan boleh bayangkan, Nabi SAW ni diutuskan 1400 tahun dah, lebih kurang. Zaman Nabi Ibrahim sebelum tu lagi dah beratus tahun dah sebelum tu. Daripada zaman Nabi Ibrahim sampailah ke sekarang ni tuan-tuan, dah mungkin mencecah 2000 tahun lebih ni, tak pernah satu tahun pun miss ibadah haji dilakukan. Dan memanglah penguasa-penguasa yang duduk di Mekah, dia akan melakukan sambutan 10 hari awal sambutan haji ni pada di kawasan Mekah Al-Mukarramah. So kita boleh bayangkan, contoh ya, kalau kita di Masjid Afalah ni ada sambutan Jubli Perak, Jubli Emas, tuan-tuan boleh bayangkan sambutannya macam mana, persediaannya macam mana. Itu adalah 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun mungkin paling lama. Tetapi ibadah haji yang disambut oleh orang-orang Quraisy, dia mengambil masa lebih kurang dah 1000 tahun. Jadi Allah Ta'ala sebut walayalil ash, 10 malam yang istimewa yang kamu rasa, yang kamu sambut ini, di sisi Allah Ta'ala sangat-sangat istimewa. Sebab itulah di antara 10 malam ini Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis, kata Nabi, ma min ayyamin amal salih, tidak ada hari-hari yang kamu melakukan amal salih sebaik dan seafdal 10 hari bulan Zulhijjah. Sehingga kan sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi, apakah orang yang berjihad fisabilillah pun tidak akan menyamai ibadah pada 10 hari ini? Kata Nabi, ya, walaupun dia berjihad fisabilillah, kecuali dia berjihad dengan dia keluarkan semua harta dia termasuk jiwa dia, dan dia tidak akan kembali ke kampung halaman dia sama ada jiwa dia dan juga harta-harta yang dia bawa. Maknanya kalau dia pergi ibadah, dia pergi berjihad, dia pergi dan dia selamat pulang, ataupun dia pergi dia syahid tapi hartanya selamat dibawa pulang, ibadah itu tak menyamai dengan ibadah orang yang beramal 10 hari pada awal Zulhijjah. Nak ceritanya, ia adalah 10 hari yang sangat istimewa, yang mana Allah Ta'ala ganda-gandakan amal soleh kita pada 10 hari ini. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, 10 hari ini tuan-tuan adalah 10 hari yang tuan-tuan kena beramal, yang kita sebut sebagai ini peluang kedua setelah kita melalui bulan Ramadan. Mungkin bulan Ramadan kita lalui dengan sungguh-sungguh, baik dah. Jadi sebelum masuk tahun baru, bulan Muharram pada bulan depan, ini adalah 10 hari yang ada, yang untuk disebut sebagai peluang kedua kita beramal sebaik mungkin supaya Allah Ta'ala gandakan tahun ini dengan amalan yang sebaik-baiknya. Sebab apa dipilih 10 hari pada bulan Zulhijjah? Antara yang lain sebab ibadah-ibadah besar yang disebut dalam rukun Islam kita, solatnya, zakat ataupun sedekahnya, puasanya dan lebih khususnya hajinya, ini dikumpulkan pada 10 hari ini. Sebab haji ni tidak ada pada hari-hari yang lain, melainkan dia hanya ada pada 10 hari Zulhijjah. Dia ada hari tarwiyahnya, hari nafarnya dan sebagainya lah. Ini hari wukuf dan sebagainya. Dia termasuk daripada 10 hari ini. Sebab itu dia menjadi hari yang istimewa. Dan tuan-tuan, ini antara amalan yang kita boleh lakukan pada hari-hari 10 Zulhijjah ini, antaranya jagalah solat jemaah kita. Sebab Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis, kata Nabi, antara amalan yang menghapuskan dosa dan mengangkat darjat manusia ini, kata Nabi, iaitu berwuduk dengan sempurna lalu menaiki kenderaan ataupun berjalan kaki pergi ke surau maupun masjid dan tunaikan solat berjemaah. Allah Ta'ala akan gugurkan segala dosa kita dan Allah Ta'ala angkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara amalan yang lain juga, perbanyakkan puasa sunat. Dan kalau tak dapat daripada awal puasa, awal Zulhijjah sampai ke 8 Zulhijjah, tuan-tuan jangan tinggalkan hari wukuf 9 Zulhijjah. Tahun ini hari wukuf kita jatuh pada hari Selasa. Kita raya hari Rabu kan? Hari Raya Adha kita raya hari Rabu. Maka jangan tinggal hari Selasa tahun ini, minggu depan ni,
puasa sunat hari Arafah. Sebab puasa sunat hari Arafah ni tidak ada fadilat dia pada hari-hari yang lain. Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis riwayat Muslim, kata Nabi, siapa yang berpuasa pada hari Arafah, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanatul lati qablah wa sanatul lati ba'dah. Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tuan-tuan bayangkan, ibadahnya sehari saja, puasa, itu pun tak sampai 24 jam, 7 jam mungkin, 12 jam Kita berapa jam puasa? Berapa jam? 12 jam, lebih kurang lah. Daripada pukul 6 pagi sampai ke 7 malam. Puasanya sehari saja Allah Ta'ala berikan 2 tahun pengampunan. Belum ada lagi majikan di Malaysia maupun di dunia ini, kerjanya sehari dia bagi bonus 2 tahun, tuan-tuan. Tidak ada lagi. Tetapi Allah Ta'ala beri ganjaran ini bagi sesiapa yang tidak melaksanakan ibadah haji. Orang yang pergi haji, silakan. Dia mengerjakan haji, maka kata Nabi, tidak ada lagi ganjaran yang selayak baginya melainkan hanya syurga Allah. Tetapi bagi mereka yang tidak melaksanakan haji, yang duduk di mana-mana di kawasan ini, di negerinya, maka jangan tinggalkan puasa sunat hari Arafah. Niatnya macam mana? Niat macam biasa je, tuan-tuan. Saja aku puasa sunat hari Arafah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Puasalah tuan-tuan, Allah Ta'ala akan beri ganjaran kepada kita 2 tahun pengampunan. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kita boleh hidup lagi tahun depan. Tapi Allah Ta'ala dah siap-siap berikan pengampunan kepada kita. Ini ganjaran ni tuan-tuan, tidak ada pada ibadah-ibadah yang lain. Kalau puasa-puasa yang lain, ibadah-ibadah yang lain, semuanya Nabi akan sebut, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa yang lalu. Semua yang lalu dah diampunkan. Tapi hari Arafah, Allah Ta'ala beri pengampunan yang lalu dan yang akan datang. Ini special dia. Ini satu-satunya ibadah atau puasa yang Allah Ta'ala beri pengampunan siap-siap untuk yang akan datang. Jadi jangan tinggalkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Antara yang lain, tuan-tuan, boleh laksanakan ibadah Qiyamul Lail dan sebagainya. Cuma jangan sempitkan ibadah ini kepada ibadah-ibadah khusus. Tapi termasuk juga dengan ibadah-ibadah umum. Antaranya apa? Kita boleh berinfak, bersedekah, kita sambungkan silaturrahim, kita balik kampung ziarahi ibu ayah kita, niatkan ini sebagai ibadah, maka ia juga dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap benda yang baik, nasihat benda yang baik. Kadang-kadang kita suka main WhatsApp kan. Tulislah benda-benda yang baik dalam tu, sekadar hadis-hadis yang berkaitan tentang hari Arafah, sekadar tulis je. Jangan lupa ya, hari Selasa nanti puasa sunat hari Arafah. Sekadar itu saja, maka ia juga disebut sebagai, ini adalah sebahagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah. Pagi ini kita tak sambung terus kepada surah Al-Fajr. Tapi saya nak bawa tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah untuk menikmati 10 hari awal bulan Zulhijjah ini dengan beberapa amalan yang kita boleh lakukan yang saya sebutkan tadi. Cuma bagi mereka yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji, sebab kita ni kan berkota kan, nak pergi haji ni berkota. Jadi ada yang tak dapat pergi haji, memang rasa sedih lah. Jangan risau tuan-tuan. Allah Ta'ala ni sangat maha adil. Dan Nabi SAW sebutkan dalam banyak hadis Nabi berkaitan tentang ibadah-ibadah yang menyama, yang sama dengan ibadah-ibadah haji. Antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, bagi orang yang tak duduk di Mekah Al-Mukarramah, yang susah untuk melaksanakan ibadah umrah maupun haji. Hari ini orang yang duduk di Mekah pun tuan-tuan, pun tak boleh nak buat haji. Sebab kalau tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan akan nampak, la haj bila tasrih, dia kata. Tidak ada haji bagi orang yang tidak ada permit. Orang di Mekah pun tak boleh buat haji melainkan dia ada permit haji. Permit haji ni untuk orang Mekah, dia kena renew untuk 5 tahun. 5 tahun sekali je dia boleh pergi. Walaupun dia duduk dekat Mekah, dia tak boleh buat. Kalau dia buat, dia kena tahan dan sebagainya lah. Kalau student Madinah yang saya jumpa dengan student Ummul Qura di Mekah, masuk buat ibadah haji curi-curi tanpa ada visa, sebab visa dia lebih kurang 1,000 ke 2,000, tak silap saya, dia nak buat visa haji itu saja. Walaupun dia duduk dekat Mekah ataupun di Madinah, kalau dia buat secara curi-curi, dia boleh dibuang daripada universiti, habiskan pengajian, buang, dan 10 tahun blacklist daripada masuk Saudi. Maknanya memang nak buat haji ni bukan senang. Bukan kita duduk Mekah ni senang buat haji. Tidak, tak semudah itu. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi, bagi orang yang tak melaksanakan ibadah haji dan umrah, saya sebutkan tadi, maka dia puasa hari Arafah. Dalam hadis yang lain pula, nak tunjukkan Allah Ta'ala ni maha adil. Kalau buat ibadah haji ni, Allah Ta'ala beri dia ganjaran syurga, masuk dalam syurga kalau hajinya mabrur.
Tapi bagi orang yang tak dapat pergi haji tapi nak masuk syurga Allah, kata Nabi SAW, kamu pergi cari anak yatim dan peliharalah anak yatim, maka kamu akan berdamping dengan aku di dalam syurga macam ni. Nabi angkat tangan. Saya sebutkan hadis ni dah beberapa kali dah. Nabi kata, kita akan Nabi akan berdamping dengan penjaga anak yatim ini dengan aku macam ni dalam syurga. Nabi tak sebut anak yatim tu mesti satu rumah ke, 10 orang ke, 5 orang ke, tidak. Nabi sebut jaga anak yatim. Maknanya seorang sekalipun kita jaga anak yatim, peluang kita untuk bersama dengan Nabi macam ni. Bila sebut berdamping dengan Nabi dalam syurga begini, ertinya jaminan masuk syurga tu dah confirm dah. Yang lebih istimewa lagi, dia akan duduk berjiran dengan Nabi SAW. Maknanya duduk di golongan-golongan ataupun syurga-syurga elit di dalam syurga nanti bersama dengan Nabi SAW. Macam ni. Biarpun amalannya sedikit, biarpun ilmunya sedikit, tetapi disebabkan dia menjaga anak yatim, confirm masuk syurga dan dia akan duduk bersama dengan Nabi SAW. Ini ibadah yang sangat digalakkan untuk kita lakukan. Sebab itu Ibn Battal, seorang ulama, menyebutkan siapa yang mendengar hadis ini, bersegeralah mencari anak yatim, memeliharalah anak yatim, kerana tidak ada lagi ganjaran yang paling besar melainkan ganjaran menjaga anak yatim yang disebutkan oleh Nabi SAW. Okey, baik. Bagi orang yang duduk di Madinah, ada peluang lah. Duduk Madinah, tak dapat buat haji dan umrah, kata Nabi SAW, kamu bersuci di rumah kamu dan kamu tunaikan solat sunat maupun solat fardu di Masjid Quba, maka kamu akan dapat satu umrah. Itu orang yang duduk Madinah. Yang tak duduk Madinah macam mana tuan-tuan? Yang kita-kita yang duduk Malaysia, Singapura, duduk Brunei dan sebagainya. Kata Nabi SAW, hadis ini hadis sahih. Kata Nabi, siapa yang menunaikan solat subuh berjemaah, lalu dia duduk di tempat solatnya itu sampai matahari terbit dan dia tunaikan solat sunat isyrak ataupun solat sunat duha macam kita duduk sekarang ni, maka kata Nabi, dia akan mendapat pahala haji dan juga umrah. Dan Nabi sambung perkataan selepas itu, kata Nabi, tamma, tamma, tamma. Sempurna, sempurna dan sempurna haji dan umrah. Tiga kali Nabi sebut tamma itu, sempurna. Maknanya mabrur. Kita buat haji belum tentu lagi mabrur, tuan-tuan. Mungkin rezeki kita ada syubahnya. Mungkin niat kita terpesong. Ada orang sekarang nak pergi haji, dia tangkap gambar kan? Tangkap gambar. So, nanti orang tanya, kau pakai muasasah ke apa? Tak, aku pakai package yang RM30,000 ke atas. Tak adalah, ini sangka buruk je. Tapi nak ceritanya, di situ ada, mungkin niatnya dah terpesong. Keikhlasannya tidak ada. Tetapi dengan melaksanakan, yang kata Nabi SAW ni, kamu tunaikan solat subuh berjemaah, kamu duduk di tempat solat kamu itu, sama ada dengan zikirnya, sama ada dengan majlis ilmunya, sama ada dengan Qur'annya, itikafnya, sehinggalah matahari terbit dan tunaikan solat isyrak, maka Nabi kata, maka dia dapat haji dan umrah yang sempurna. Ini tuan-tuan, sehari sekali boleh buat, tak dapat sehari sekali, seminggu sekali, tak seminggu sekali, sebulan sekali, tak pun setahun sekali, ataupun seumur hidup sekali. Adil tak Allah? Adil. Orang yang ada kemampuan, duit, harta dan sebagainya, dia ada rezeki untuk pergi haji saban tahun. Ataupun yang bertugas sebagai petugas haji. Boleh pergi. Tapi bagi yang tidak berkemampuan, yang memang hartanya cukup-cukup untuk menyara kehidupan saja, apakah mereka tidak dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah? Tidak. Ini antara amalan yang dia boleh lakukan hari-hari untuk mendapatkan ganjaran ini. Dan bagi ibu-ibu pula yang tidak ada kemampuan, bahkan tak disunatkan untuk melaksanakan solat di masjid maupun surau, Syekhuna Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan, ibu-ibu minta anak-anak laki kita ataupun suami kita tunaikan solat subuh berjemaah di masjid, dan kita ni solatnya di awal waktu di musallah rumah kita. Rumah kita ni kan ada bilik solat ataupun di satu ruangan untuk kita tunaikan solat. Ibu-ibu duduk di rumah saja, tunaikan solat di awal waktu dan minta suami kita tunaikan solat subuh berjemaah di masjid. Dan ibu kita duduk di tempat itu dengan zikir dan Qur'annya sehinggalah terbit matahari dan ditunaikan solat isyrak, dia juga akan mendapat pahala haji dan umrah yang mabrur, yang sempurna sebab Al-Qaradawi. Ini ganjaran yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tuan-tuan, ada 10 hari ini tuan-tuan. Kita sekarang hari yang ke-6. Hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9. Ada 4 hari lagi. Sebelum kita sambut 10 Zulhijjah, iaitu hari Aidil Adha. Ini 4 hari ni tuan-tuan, malam hari ni dah terlepas dah. Hari tak terlepas lagi. Ni kita tengah duduk dalam majlis ilmu ni. Dia lagi habis dia lagi. Kitanya syuruk pun apa? Tak ada pula. 7-10 kan? Tuan-tuan, sebelum tu kita makan tu ke apa kan? Lepas tu sebelum balik kita tunaikan solat isyrak. Maka balik kita nanti dapat ganjaran haji dan juga umrah yang sempurna.
Okay, ini yang disebutkan oleh, bayangkan ni lakukan pada 10 Zulhijjah, 10 hari Zulhijjah yang istimewa ini. Okay, baik. Jadi ini antara amalan-amalan yang tolonglah jangan ditinggalkan. Okay, baik, kita sambung sikit sebelum kita berakhir. Ada masa lagi 15 minit, 10 minit lagi. Baik, tengok ayat yang ketiga pula. Allah Ta'ala menyebutkan, Allah Ta'ala menyambung dan Allah Ta'ala bersumpah dengan kalimah wasyafa'i wal watar, iaitu Allah Ta'ala bersumpah dengan genap dan juga Allah Ta'ala bersumpah dengan ganjil. Di sini kalau tengok dalam tafsir Qurtubi, dia ada lebih kurang 18 maksud apa yang dimaksudkan dengan genap, apa yang dimaksudkan dengan ganjil. Tetapi di sini para ulama menyebutkan yang genap itu merujuk kepada hari-hari haji. Okey, hari-hari haji, iaitu hari wukuf, hari ganjil, hari genap ini hari nafar, kan? Hari naharnya sebagainya lah. Ada juga menyebutkan yang genap ini adalah waktu solat, iaitu solat isyaknya, solat zuhurnya, solat maghribnya, solat subuhnya. Ini rakaat yang genap. Manakala yang ganjil itu adalah solat maghrib, 3 rakaat. Ada juga menyebutkan wasyafa' ini, iaitu genap ini merujuk kepada semua manusia dan semua makhluk Allah. Sebab kita hidup semuanya berpasangan. Sama ada bahkan ayun-ayun pun ada pasangan dia. Ada positif dan ada negatifnya. Mata kita berpasangan, panca indera kita berpasangan, diri kita pun ada pasangannya, tumbuh-tumbuhan pun ada pasangannya dan sebagainya. Dan al-wal-witr itu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah itu kul huwallahu ahad, Allah itu esa dan Allah itu ganjil, tidak ada pasangannya. Itu. Dan ada banyak lagi pandangan-pandangan daripada ulama tafsir yang menyebutkan tentang kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan genap dan Allah Ta'ala bersumpah dengan ganjilnya. Lalu Allah Ta'ala sebutkan wal-layli idha yasar, iaitu Allah Ta'ala bersumpah dengan malam apabila yasar. Yasar ini, tuan-tuan, dia ada dua maksud. Sama ada dia tiba, menjelang ataupun dia berlalu. Dia ada dua maksud. Maknanya dia boleh digunakan dua maksud. Iaitu pada dan Allah Ta'ala bersumpah apabila waktu malam menjelang ataupun pada waktu malam yang telah berlalu. Tapi para ulama menyebutkan yasar itu merujuk kepada waktu malam yang menjelang. Sebab apa? Pada ayat pertama Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar. Maka ayat yang keempat seolah-olahnya daripada siang, maka Allah Ta'ala kata wallaili idza yasar, iaitu dengan demi waktu malam yang apabila dia menjelang. Ayat pertama sampai ayat keempat ni seolah-olahnya Allah Ta'ala ceritakan rutin kehidupan manusia satu hari pada 10 hari ini. Okey, daripada terbitnya matahari, kemudian ada 10 hari yang istimewa, kemudian ada hari ganjil dan hari genapnya yang merujuk pada hari pada hari-hari 10 ibadah haji ini, dan Allah Ta'ala apabila malam menjelang. Kata Allah Ta'ala hal fi dhalika qasamul ladhi hijr, yang mana sumpahan-sumpahan Allah ini pada 4 ayat ini terdapat perkara-perkara yang boleh diambil manfaat bagi orang-orang yang berakal. Okey, ini Allah Ta'ala sebutkan. Lalu Allah Ta'ala sambung pada ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, apakah kamu tidak melihat bagaimana ataupun memerhatikan tindakan perbuatan Tuhan kamu kepada golongan-golongan Ad. Saya ulangi sekali, golongan Ad ini tuan-tuan adalah golongan yang hidup ataupun Arab purba yang datang daripada kaum Nabi Hud alaihissalam. Antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, mereka memiliki tubuh badan yang sangat perkasa, sangat kuat, luar biasa perkasa dia, dan dia memiliki tubuh badan yang tinggi-tinggi. Cuma dalam riwayat Israiliyat, mereka ni memiliki ketinggian lebih daripada 700 hasta. Tapi pandangan ini ditolak oleh Al-Hafiz Ibn Ibn Kathir. Sebab apa? Sebab Nabi Adam AS ni dia memiliki ketinggian 60 hasta, lebih kurang 30 meter. Ini sebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan daripada Nabi Adam ke zaman Nabi SAW ini, maka umat ini dia akan kecil-kecil-kecil, makin rendah dan makin rendah. Seperti mana kita lihat hari ini, tubuh badan kita rendah saja, lebih kurang beberapa kaki je, kan? And jadi umat-umat yang terdahulu memiliki tubuh badan yang sangat tinggi. Jadi mustahillah kaum Ad ini memiliki tubuh badan yang lebih besar daripada Nabi Adam AS. Cuma nak disebutkan di sini, mereka memang ada satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, iaitu tubuh badan yang kuat dan tubuh badan yang tinggi-tinggi. Dan Allah Ta'ala sebut iramadhatil imad, yang mana iram ini, kaum iram ini adalah diberikan nikmat mampu membina bangunan-bangunan ataupun rumah-rumah mereka yang tinggi-tinggi. Itu menunjukkan tubuh badan mereka yang tinggi dan mereka membinakan bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Baik, Irama tu maksudnya apa? Iram tu maksudnya nama bapa kepada kaum Nabi Ad.
kaum Ad ni ni, nama dia sebenarnya macam ni, Ad bin Iram bin Aus bin Som bin Nuh AS. Jadi contohlah tuan-tuan, macam nama saya Aizuddin, kalau orang Arab daripada saya ni, anak-anak saya yang keluar ni, maka anak-anak zuriat saya ni akan gunakan nama kabilah dia adalah kabilah Aizuddin. Contohlah macam tu. Kalau Ustaz Hakimi, nama dia Hakimi, kalau anak-anak dia dah 7-8 keturunan, maka keturunan itu disebut ni sebagai kaum Hakimi. Maka begitulah dengan kaum Ad. Dia datang daripada datuk yang sama, maka dia beri nama ini adalah kaum Ad. Jadi Iram tu siapa? Iram tu bapa kepada Ad. Ad bin Iram, Iram bin Us, Us bin Som, Som bin Nuh AS. Dia keturunan daripada Nuh AS. Maknanya kita ni sama bapa dia. Okey, baru lepas tu dia berpecah. Jadi kaum Iram ni kata Allah Ta'ala zatil iman, mereka mampu membina bangunan-bangunan yang sangat-sangat tinggi. Okay. Ini nak cerita kemampuan dan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Dan ketika itu, nikmat yang Allah Ta'ala berikan, kekuatan pada mereka menyebabkan kaum Ad ni menjadi sombong. Dia menolak Nabi Hud AS. Dan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Ahqaf, tak silap saya, antara bencana yang Allah Ta'ala timpakan kepada mereka ini, iaitu Allah Ta'ala buat, datangkan satu angin, kata Allah Ta'ala, dari jauh kaum Ad ini dia nampak ada satu rombongan angin yang hitam datang ke kampung dia. Kata mereka, ini angin yang akan menyuburi tanaman-tanaman kita. Tetapi angin yang datang tu, awan hitam yang datang ke kampung mereka tu menyebabkan 8 hari 7 malam perkampungan itu ditiup dengan angin yang sangat kencang. Disebutkan dalam firman Allah surah Al-Ahqaf tu, tak salah saya, angin yang kencang itu menerbangkan, okay, menerbangkan kaum Ad ini selama 7 hari, selama 8 hari 7 malam. Tuan-tuan boleh bayangkan, angin yang kencang yang kita pernah tengok pun tak mampu nak terbangkan manusia. Haiwan pun tak boleh terbang lagi. Kalau tuan-tuan yang duduk di US, torpedo tu dia boleh terbangkan bumbung sebagainya. Tapi manusia dengan haiwan ni tak boleh terbang lagi. Tapi angin yang datang kepada kaum Ad, dia boleh terbangkan kaum Ad ini selama 8 hari 7 malam. Berpusing-pusing. Sehingga kan last sekali Allah Ta'ala kata apa? Bila habis je tiupan tersebut, maka kepala kaum Ad ini keseluruhannya akan terbenam di dalam di dalam apa? Di dalam tanah, dan kepalanya patah. Macam tu. Maknanya dia terbenam, kemudian kepalanya patah, kakinya jatuh seperti mana pohon-pohon kurma yang telah lapuk, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seolah-olahnya macam pokok kurma tumbang. Itulah keadaan kaum Ad, yang mana dia sombong dengan kekuatan dia, dengan tenaga dia, dengan ketinggian tubuh badan dia. Kerana dia sombong, Allah Ta'ala hancurkan. Cerita ni tuan-tuan, orang Quraisy tahu dah. Dah pernah dengar dah. Ni zaman-zaman nenek moyang kita ni, ada satu kaum yang hebat, yang besar. Dan mereka telah dihancurkan dengan kuasa angin contohnya. Jadi cerita ni, bila Allah Ta'ala ceritakan balik dalam surah ini, orang Quraisy macam surrender. Seolah-olah dia kata, oh rupa-rupanya keadaannya ini berlaku sebabnya keingkaran mereka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bawa cerita tu balik. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang mana tidak ada lagi kejadian manusia seperti mana kaum Ad ini. Lalu Allah Ta'ala kata, wa thamud alladhina jabu sakhra bil wad. Dan Allah Ta'ala menyebutkan, dan Samud juga adalah kaum Samud, yang mana mereka ini adalah golongan yang memotong batu-batu besar di lembah-lembah. Saya sebutkan tadi kan, kaum Samud adalah golongan ataupun kaum yang terawal yang ada kemampuan untuk memotong batu-batu, lembah-lembah ataupun gunung ganang untuk dijadikan sebagai kediaman mereka. Ini kelebihan yang ada pada kaum Samud. Mereka datang daripada kaum Arab juga, tapi Arab purba. Baik. Kaum Samud ni adalah kaum Nabi Saleh alaihi salam. Antara nikmat dan kemewahan yang Allah Ta'ala berikan kepada Samud ini, salah satunya yang saya sebutkan tadi, iaitu dia boleh potong gunung ganang untuk dijadikan rumah. Kalau tuan-tuan tengok Petra di Jordan, itu antara sebahagiannya. Dan juga di Al-Ula dekat Saudi, itu antara tinggalan kaum Samud. Baik, berikutnya antara kelebihan dia, bila kaum Samud ini didatangi oleh Nabi Saleh AS, dia minta kepada Nabi Saleh, keluarkan satu unta daripada gunung ganang ini, dan dia minta warna yang sekian-sekian daripada unta ni. Dia kata, wahai Saleh, kamu keluarkan unta daripada tembok ni, daripada apa gunung ini, dan saya nak warna-warna sekian keluar daripada unta ini. Nabi Saleh AS membuktikan mujizatnya dengan mengeluarkan unta daripada gunung tersebut. Dan gunung dan unta ni dia ada syarat dia. Kata Nabi Saleh AS, unta ni akan makan dan minum di satu perigi yang ada dekat
Al-Ula. Perigi ni tuan-tuan, ada yang mengatakan dalam satu pandangan, dia kata perigi ni sampai hari ni masih lagi ada. Yang mana unta ni akan minum, bila dia minum di perigi tu, tak ada seorang pun boleh minum daripada perigi tersebut. Bila air diminum oleh unta ni akan mengeluarkan susu yang manis dan paling banyak melimpah ruah sehinggakan satu kampung samud ini boleh minum daripada susu tersebut. Tuan-tuan boleh bayangkan ya, susu lembu ke susu unta ni, dia bukan boleh satu kampung makan. Satu kampung berapa ratus orang boleh minum kan? Tapi sebabkan keistimewaan dia, satu kampung boleh minum. Dan ini adalah satu nikmat. Sebab apa? Daripada awak minum air tawar daripada perigi, sekarang Allah Ta'ala gantikan dengan air susu yang manis dan dia boleh diminum satu kampung. Tapi disebabkan kaum Samud ini ingkar kepada Allah Ta'ala, ya, dia bunuh unta tersebut dan Allah Ta'ala datangkan dengan bencana kepada mereka. Iaitu Allah Ta'ala hancurkan kaum Samud. Baik. Dan ini cerita yang menjadi pengajaran juga kepada golongan-golongan Quraisy, yang mana mereka lihat, rupa-rupanya walaupun mereka diberikan nikmat sekian-sekian-sekian, tetapi kerana keingkaran kepada Allah, Allah Ta'ala hancurkan mereka. Lalu Allah Ta'ala sebutkan lagi, wa fir'auna dhil autad, dan juga Fir'aun, yang mana mereka, Fir'aun ini memiliki al-autad. Al-autad ni maksudnya tentera-tentera yang sangat ramai. Okay? Kamu Quraisy, kamu ada tentera kamu, tapi tentera kamu tak ramai. Parsi dan Rom lagi ramai daripada kamu. Bahkan Fir'aun lagi ramai daripada kamu. Itu pun Allah Ta'ala akan hancurkan sebab dia mengingkari perintah Allah Ta'ala. Ini pengajaran-pengajaran yang disebutkan kepada orang Quraisy. Baik. Alladzina taghaw fil bilad. Yang mana golongan-golongan ini sama ada Adnya, sama ada Thamudnya, sama ada Fir'auninya, semuanya hidup dalam keadaan taghaw, iaitu dia hidup dalam bersukaria di negeri-negeri dia. Sehingga kan fa'aktharu fihal fasad. Mereka melakukan banyak kerosakan-kerosakan yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan perangai mereka ini, kata Allah Taala, fasabba alaihim rabbuka sawta azab. Ayat ni tuan-tuan, satu peringatan dan ingatan yang sangat keras. Sebab Allah Taala kata apa? Fasabba. Fasabba ni maksudnya Allah Taala tumpahkan alaihim, ke atas mereka ini, tiga kaum ini, rabbuka sawta azab, daripada Tuhan mereka dengan sawta azab. Saut ini maksudnya cemeti. Okay, cemeti. Allah Ta'ala kata macam seolah-olahnya tiga kaum yang diazab dengan dahsyat ni, pada pandangan kita, itu hanyalah cemeti azab saja. Cemeti je. Macam rotan saja. Tak ada apa pun. Bukan saif. Kalau saif ni pedang. Allah Ta'ala sebut tak? Sebut saif azab. Pedang azab. Pada kalau pedang azab ni keras lah. Tapi Allah sebut sauta, cemeti azab. Sekadar rotan saja telah menghancurkan golongan-golongan ini. Kamu lagilah aku akan hancurkan kalau kamu mencari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh nampak tak perbezaan itu? Kemudian Allah Taala sebut inna rabbaka la bil mirsad. Yang mana Allah Taala kata sesungguhnya Tuhan kamu ini akan sentiasa memerhatikan kamu, mengawasi kamu. Artinya Allah Taala beri ancaman kepada orang-orang Quraisy, kamu jangan ingat Allah itu hanya melihat kamu daripada jauh. Tidak. Tapi dia mengawasi kamu. Tindakan kamu, ucapan kamu, perbuatan kamu kepada Nabi SAW, semuanya dalam pengawasan Allah SWT. Cukup masa kamu buat sesuatu yang tidak baik, Allah Ta'ala akan hukum kamu. Sebab itu tuan-tuan, yang ini yang terakhir sekali, dalam satu hadis, Nabi SAW menyebutkan, orang-orang Quraisy ini tuan-tuan, dia pernah bertemu dengan Nabi SAW. Bila nampak beberapa tanda-tanda mukjizat Nabi SAW ni, jadi orang-orang Quraisy berkata, wahai Muhammad, kalau betul kau ni betul Rasul, kau tukarkan satu bukit ini namanya Bukit Safa, yang tuan-tuan buat sa'i ni. Kita duduk sa'i, Safa Marwah tu. Kata orang Quraisy, wahai Muhammad, kau tukar Bukit Safa ini, tukar menjadi Bukit Emas. Jadi Nabi SAW ni, dia tanya, betul ke kamu beriman kalau bukit ni menjadi emas? Orang Quraisy kata apa? Ya, kami akan beriman. Jadi Nabi ni nampak dah kesungguhan mereka, Nabi berdoa. Bila Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, minta ditukarkan menjadi emas Bukit Safa ni tuan-tuan, Jibril alaihissalam turun kepada Nabi dan memberi Nabi dua pilihan. Kata Jibril, Allah Ta'ala memakbulkan doa engkau wahai Muhammad, tapi Allah Ta'ala beri kamu dua pilihan. Pertama, kalau Bukit Safa ini digantikan menjadi Bukit Emas, selepas itu kaum kamu ingkar kepada perintah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan hancurkan mereka seperti golongan-golongan yang sebelum-sebelum ini. Seperti kaum-kaum yang sebelum ini. Dan pilihan yang kedua, Bukit Safa tidak akan bertukar menjadi emas, melainkan
Allah Ta'ala akan buka pintu taubat sampai hari akhirat, sampai hari kiamat kepada kaum kau ataupun kepada umat kau, wahai Muhammad. Jadi kau pilih yang mana satu. Sama ada bertukar jadi emas, tapi selepas itu ada keingkaran, Allah Ta'ala akan hancurkan, ataupun pilihan kedua. Tidak bertukar jadi emas, tapi digantikan dengan pintu taubat yang terbuka luas. Nabi pilih pilihan yang kedua. Supaya pintu taubat itu sentiasa terbuka kepada kita. Tuan-tuan, Nabi SAW ini ada satu kelebihan dia. Dalam diri Nabi ini ada Ar-Rahim, dan dalam diri Nabi ini ada Ar-Ra'uf. Kata Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Allah Ta'ala ni berikan kepada Nabi, pinjamkan sifat Allah Rahim dan Ra'uf tu kepada diri Nabi. Rahim ni apa? Ra'uf tu apa? Rahim ni penyayang. Macam kita lah, kita ada penyayang kepada anak-anak kita, kita ada sayang kepada haiwan ternakan kita, pada haiwan peliharaan kita. Itu Rahim. Tapi Ra'uf tak ada orang dapat. Nabi SAW ni, Ra'uf ni sifat penyayang yang sangat mendalam. Tuan-tuan tengok, ingat tak kisah Nabi SAW ni bila dihalau daripada Taif, macam anjing kurap, dibaling dengan batu, dibaling dengan kayu dan sebagainya, sehingga kan darah yang mengalir pada tubuh Nabi ni, menitik sampai ke buku, sampai ke tumit Nabi ni, berbekas dalam selipar dan ataupun kasut Nabi ni, ada darah-darah yang jatuh ni. Nabi SAW ni, bila Jibril AS datang kepada Nabi, iaitu ketika Nabi duduk di sampai di Qurnu Manazil, tempat miqat umrah ataupun haji, Qurnu Manazil. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah yang datang daripada Malaysia terus nak pergi ke Mekah, sama ada di haji umrah, kita akan niat miqat dekat atas flight kan. Dia akan niat flight tu lalu di atas kawasan Qurnu Manazil. Ha, itu dekat Taif tu. Okay, kita lalu atas tu, maka akan nanti captain kita, oh, Haji Yusuf tak ada kan. Ha, dia selalu pergi buat umrah di Saudi, tahulah niatnya. Dia akan bagi tahu, okey, sekarang dah sampai Qurnu Manazil, kita akan niat umrah ataupun niat haji. Sampai dekat situ, tuan-tuan, di kawasan tersebutlah, di Qurnu Manazil itulah Nabi SAW didatangi oleh Jibril. Kata Jibril, wahai Muhammad, hendak tak aku hempap golongan Thaqif ini, Bani Thaqif yang duduk di Taif ini, dengan dua gunung yang paling besar dekat Mekah, iaitu Jabal Abi Kubais dengan satu lagi namanya Jabal Qu'ayqi'ay. Ini dua bukit yang paling besar. Kata Nabi SAW, tak payah. Nanti ada daripada tulang sulbi mereka yang akan beriman kepada Allah dan juga akan beriman kepada Rasulnya. Tonton, boleh nampak tak di situ ada ra'uf diri Nabi SAW. Penyayang Nabi. Tonton kalau bayangkan, kalau ada orang cantas bisnes kita, orang maki kita di belakang, rasa-rasa kita nak mudah tak nak memaafkan? Susah, kita akan berdendam. Tetapi ini pada Nabi SAW berbeza dengan kita. Sebab Nabi ada ra'uf. Dan ini adalah pendekatan dakwah yang kita kena buat. Kalau dahulu tuan-tuan, 20-30 tahun yang lalu, di masjid maupun surau kita ada satu signboard, letak gambar jenazah dan kita akan sebut, solatlah kamu seperti mana kamu disolatkan. Nampak macam kasar kan? Dan itu adalah ingatan kan? Tapi pendekatan dakwah itu sebenarnya tidak selari dengan pendekatan dakwah Nabi SAW. Sebab dakwah Nabi adalah dengan kasih sayang. Tuan-tuan boleh tengok agama-agama yang lain, dia akan sebut agama dia adalah loving kan? Penuh dengan mahabbahnya, kasih sayangnya, tidak ada hukuman, sekian. Maka Islam sepatutnya mesti menjuarai lebih daripada itu. Sebab itulah sifat Nabi SAW. Jadi ala kuliah tuan-tuan, kita berhenti dekat sini. InsyaAllah kesempatan yang lain, kuliah kita yang lain, kita akan ulang lagi sekali cerita tiga ini dan kita akan akhiri dengan sehingga akhir. Kita akan tengok peringatan-peringatan Allah kepada kaum Quraisy khususnya dan umumnya kepada kita semua, supaya jangan sombong, jangan takabur, jangan lupa kepada Allah Ta'ala walaupun nikmat, kemewahan, pangkat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu melebihi daripada orang-orang yang lain. Yang pentingnya kaya, nak kaya, kayalah. Nak hebat, hebatlah. Nak berjawatan, jawatanlah. Tetapi tolong sujud dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ini yang ingatan kepada kaum Quraisy. Kamu ada kerajaan ke? Kamu jaga Kaabah ke? Kamu memiliki apa-apa sekalipun? Disebabkan kamu engkar, kamu jangan lupa golongan Ad, golongan Thamud dan juga Fir'aun yang mana kami telah hancurkan mereka terdahulu. Jadi ala kulli hal, mudah-mudahan ada kebaikannya dan ada manfaatnya. Sekadar ingatan yang terakhir sekali tuan-tuan, jangan tinggal puasa sunat hari Arafah. Saya ulang lagi sekali, pada hari Selasa depan. Walaupun dia sunat, tetapi dia sangat digalakkan untuk beramal. Kalau dah bangun subuh tak sempat sahur, saya tak sempatlah nak niat tadi sebab tak sahur tadi. Tak apa, sebabkan dia puasa sunat, selagi mana belum breakfast, maka selagi itu boleh teruskan untuk berpuasa. Syaratnya jangan makan je. Jangan dah makan, oh ya hari ni kita puasa sunat Arafah, dah makan dah, okey puasa. Tak, itu tak kira. Okey, itu tak cilah tu. Yang pentingnya jangan makan.
Niat selepas sahur tak ada masalah. Yang penting sebelum tengah hari. Jadi ala kulli hal, mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaatnya pada majlis ilmu pada pagi ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin.